Proyek pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara senilai 7,3 triliun sudah mencapai 95% dan dioperasikan pada Mei 2022 mendatang. Nantinya kehadiran Terminal Peti Kemas seluas 315 hektar ini dapat menambah 30% kapasitas Pelabuhan Tanjung Priuk saat ini. Proyek pembangunan senilai 7,3 triliun ini diperkirakan dapat menampung sekitar 1,5 juta peti kemas sehingga mampu meningkatkan 30% dari daya tampung Pelabuhan Tanjung Priuk sebelumnya. Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan PP mengatakan saat ini progres pembangunan sudah mencapai 95% dan akan rampung akhir tahun ini atau lebih cepat dari target awal yaitu pada bulan Mei 2022 mendatang. Dengan kehadiran terminal peti kemas sepanjang 400 meter ini dapat mempermudah arus logistik sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oh, sekarang sudah 95%. Sudah 95% dan kita menargetkan mudah-mudahan target awalnya Mei 2022, tapi kita punya keyakinan dengan semangat tim bersama dan kebersamaan kita akan menyelesaikan mudah-mudahan di akhir tahun atau di awal tahun depan. Jadi lebih maju dari target semula. Panjangnya 400 meter. Panjang 400 meter dengan kapasitas 400 meter, 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 dengan kapasitas